Yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk yang lainnya itu bukan dari fisiknya, tapi seberapa besar manfaat kita buat yang lain. Walaupun kita komplit secara fisik, tetapi tidak bisa memberikan manfaat secara substansi, sebenarnya kita difabel. Tapi walaupun anak-anak seperti yang tadi kita lihat memiliki keterbatasan bicara, kemudian ini, tapi berapa banyak orang yang sombong kemudian bisa menjadi rendah hati karena melihat anak-anak itu. Berapa banyak orang yang tergugah hatinya berubah bisa menjadi bermanfaat dengan melihat anak-anak itu. Anak-anak itu bisa memberikan manfaat luar biasa kepada masyarakat. Nah, di sini makanya kenapa media group merasa perlu untuk kemudian selalu melihat bagian dari kehidupan masyarakat yang satu ini.